إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Yang mana masih kita berada di dalam nikmatul Islam wa nikmatul iman dan juga nikmat yang Allah Taala beri kesehatan badan untuk kita beribadat kepadanya.
yang mana kita telah selesai daripada dua berhari raya pada tahun ini 1445, sama ada Aidil Fitri dan juga Aidil Adha yang bau-bau kita telah lepas. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, perselisihan ataupun kan hentang di dalam dunia ini, kalau laki fikir nai mitik kuang pen manut adalah benda biasa. Kalaulah Allah Ta'ala menciptakan kita 10 orang, 10 orang ada fangan pe'e dan juga fikir kuang kit henti memenangkan ataupun taktangkan. Sama juga di dalam masalah yang sakut dengan agama, yang mana kita yang berugama dengan agama Islam, ibadat kita harinya menguwe tahunnya yang kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadat seperti dipanggilkan katanya ulama tauqifiyah. Tak boleh kita nak fikir turut pendapat kita sendiri, fikir dengan otak kita nak buat besening, kita buat besening. Kita nak beribadat dengan cara ini, kita buat ikut otak ataupun fikir kita, tak boleh. Kerana ibadat di dalam agama adalah tauqifiyah, maksud katanya pastinya kena mari daripada Allah dan juga contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka itu adalah masdar ataupun masadir, tempat yang kita nak berdalil, nak ambil dalil dan juga ambil mari pakar beramal yang daripada mana, satunya daripada Al-Quran. Dan juga yang keduanya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sentiasa kita dengar semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Dua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggawi kepada kita, semakin mana kita berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadillu, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam tak akan sesat siapa bila-bila. Satunya iaitu kitab Allah, Quran, wa sunnati, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengenai dengan Al-Quran, tidak ada manusia mana di dalam dunia ini paling geti seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghuraikan, telah mentafsirkan akan ayat Quran yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi. Nabi sapa kepada para sahabat melalui hadis ataupun perkataan dan juga perbuatan dia. Pan kampu lekankan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dipanggilkan katanya hadis, kerana hadis adalah perkataan Nabi. Kerana hadis adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ataupun sunnah adalah takrir kan yamrab satu benda daripada Nabi, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak buat jadi contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak sahabat buat, tapi Nabi tak larang. Kerana di sana tidak ada dalil yang turun kepada Nabi untuk Nabi gilarang sahabat tak sahih makan ibu dok dan juga contohnya. Itu dipanggilkan katanya hadis. Dan juga kalaulah kita tanya lagi katanya, siapakah golongan manusia yang palingnya geti paham akan hadis dan juga sunnah Nabi lebih daripada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an? Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut katanya, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah dengan sunnah aku dan juga pegang teguhlah dengan sunnah yang dibuat contohkan oleh para khalifah yang empat orang itu, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Sahabat adalah orang yang paling geti dengan keadaan cara hidup, cara buat dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Tetapi apabila datang kepada kemudian, dan juga ini adalah benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah royakwi kita tahu longna katanya, wa may ya'ish minkum ba'di, dan juga sesiapa yang hidup setelah mana aku telah meninggal dunia, fasayara ikhtilafan kathira, dia akan jumpa dengan perselisihan yang banyak. Kau jadi pop je kau kham khat yang ru kham hen tang ti man mak mai ti ja ket khun nai sangkum, fasayara ikhtilafan kathira. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan jumpa perselisihan yang sangat-sangat banyak.
seperti perselisihan yang jumpa di dalam masyarakat kita pada hari ini. Tetapi hadirin sedang ahli jumaat yang dikasihi sekalian, ini adalah tabiat biasa bahawasanya manusia yang hidup di dalam masyarakat ini pasti kena berselisih. Penreng pakati ti จะ มี ความ เห็น ต่าง ทั้ง ใน เรื่อง ของ dunia และ ก็ ทั้ง ใน เรื่อง ของ sasana. Tapi kita nak selisih, nak ada pendapat yang tak serupa di dalam benda yang sakut dengan agama ni, balah mana yang dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selisih boleh, tapi dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada itu, ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun biasa sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Hud, Allah Taala sebut katanya, walau syaa rabbuka laja'alan naasa ummatan wahidah. Kalaulah Allah Taala nak we umat manusia hamba dia jadi satu umat sahaja, Allah Taala kuasa. Nak we serupa belakanya. Semaya serupa belaka, tak ada pendapat yang selisih, mai mi kuam hentang. Mai mi kuam khat ya ketken we serupa belaka, we nampak we ada tabiat yang serupa, nampak serupa belaka, Allah Taala kuasa nak buat. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Tapi Allah Ta'ala royak sendiri di dalam ayat ini, katanya manusia sentiasa akan selisih. Nah, akan selisih mereka orang yang Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia. Daripada ayat ini, ulama sebut katanya, al-khilafu naw'an. Khilaf perselisihan ini ada dua jenis. Dua tajuk, dua tempat besar-besar. Satunya khilaf di segi sakut dengan akidah, dengan pegangan. Ini adalah khilaf mazmum, tidak dipuji dan juga tidak dipuji oleh, ataupun Islam tak kenal, tak suka benda ini, tak boleh nak khilaf. Sakut dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita pasti kena serupa, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak bersyirik kepadanya. Dalam sakut dengan akidah pegangan, sakut dengan tu ini tak boleh selisih. Dan juga selisih yang kedua, iaitu al-khilaf fil furu'i wa masailil ahkam, yang sakut dengan masalah agama ring padan plik yai, sakut dengan padan plik yai, yang tak sakut dengan akidah pegangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, benda ini adalah khilafun jaizun, adalah benda selisih yang boleh diada ataupun berlaku di dalam masyarakat. Hadirin sedang ahli jumaat yang dikasihi sekalian, setelah mana kita nak beribadah, ambilnya daripada Quran, ambilnya daripada sunnah, ambil daripada ijma'us sahabah. Puak-puak sahabat ni dia sepakat balah mana hukum keluar tubik mari. Dan juga di antara tempat pegel umat Islam pada hari ini, iaitu kepada imam mazhab pa'ure seperti Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Al-Imam Syafi'i dan juga seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah pak mazhab yang paling sebar banyak sekali di dalam masyarakat umat Islam di dalam dunia pada hari ini. Contohnya di tempat kawasan Melayu kita pada hari ini, mazhab yang sangat berpegang banyak sekalinya, iaitu mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Idris yang meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Tetapi adakah hari ini sama ada di pojok Pakistan, India, mereka berpegang teguh, berpegang dengan mazhab Abu Hanifah ataupun Hanafi? Di negeri Morocco ataupun di mana tempat yang berpegang dengan mazhab Maliki? Di negeri Saudi hari ini yang banyaknya berpegang dengan mazhab Hanbali, dan juga tempat kita pegang banyaknya dengan mazhab Syafi'i? Adakah imam pak orang ini suruh kita pegang dan juga jangan lepas walaupun kita berjumpa dengan dalil ataupun hadis yang sahih? Adakah mereka pak orang ini royak kepada kita, katanya pegailah dengan pendapat aku, pegailah dengan mazhab aku, jangan lepas? Seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, katanya pegai dengan sunnah dan juga kikirlah sunnah aku dengan gigi geraham. Kita cuba tengok perkataan setiap orang imam. Yang pertama sekali Al-Imam Abu Hanifah, bagaimana dia menggalakkan kita suruh pegainya dengan Quran dan juga pegainya dengan sunnah, walaupun pendapat dia itu tu tasanak dia sendiri, katyai dengan Quran, tinggal tahu pendapat dia. Imam Abu Hanifah ayat katanya, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina. Tidak halal bagi satu orang nak ambil pendapat aku. Semakin mana dia tak tahu, katanya pendapat aku itu tu mari daripada mana? Tasanak kong chanik mi lak tan chak nai ta yang miru.
mai anuyat ataupun tahala Imam Abu Hanifah suruh pegang dengan pendapat dia. Sama juga biasa kata, biasa kata kepada anak murid dia, "Hei Abu Yaqub, Abu Yusuf, la taktub, jangan kamu tulis semua yang kamu dengar daripada aku, kerana boleh jadi hari ini aku ada satu pendapat, esok aku akan tukar, dan juga hari ini yang aku ada satu, esok aku ada satu pendapat, esok lusa aku akan satu pendapat yang baru. Jangan tulis semua. Cuma tengoklah apakah pendapat itu mari daripada dalil mana." Al-Imam Malik ayat katanya, "Inna ma ana bashar ukhti wa usif." Aku ni adalah manusia biasa ya. Tuai kepada mazhab Maliki. Ada betul dan juga ada salah. "Fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah." Setiap pendapat yang keluar daripada aku betul dengan Quran, betul dengan sunnah, maka ambil pakailah. Dan juga pendapat mana tak betul dengan Quran dengan sunnah, fatruku, maka haraplah kamu tinggal pendapat aku itu. Katanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tuai kepada mazhab Syafi'i, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila fak kamu, hei umat Islam mana yang nak pergi dengan mazhab aku, gi jumpa pendapat mana aku yang sebut dalam kitab aku, mana-mana kitab, tapi pendapat aku itu selisih, tak serupa, tak betulnya dengan sunnah Nabi SAW, maka tinggallah pendapat aku. "Faqulu bi sunnati Rasulillah," maka ambil pergilah dengan sunnah ataupun perkataan Nabi SAW. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga perkataan yang paling terkenal, masyhur sekali daripada Al-Imam Syafi'i, "Iza sahhal hadith fahuwa madhhabi." Apabila hadis mana-mana sahih, maka itulah adalah mazhab aku, beramallah dengan apa dia, dengan hadis itu yang sahih. Tinggal pendapat aku yang tidak ada hadis sahih mari jadi dalil. Dan juga akhir sekali Al-Imam Ahmad ayat katanya, "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu." Jangan fak kamu ni tiru ataupun ikut taklid dengan aku ataupun Malik ataupun Syafi'i ataupun Al-Auza'i ataupun Al-Tsauri, tapi ambil ikutlah tempat mana yang mereka ambil. Kalaulah mereka ambilnya daripada pendapat, mereka ambil daripada Quran, ambil daripada sunnah, turutlah Quran dan juga sunnah tempat yang mereka ambil. Ini adalah perkataan yang tunjuk katanya mereka ini ni semua ada niat yang samanya untuk menyerukan umat Islam semua, sama ada ikut mazhab mana-mana, suruh pegang teguh dengan Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dan juga tinggal pendapat diri sendiri kalaulah lawan dengan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tetapi hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, apabila kita pergi tengok kepada kitab fiqh pada hari ini, khususnya kitab fiqh muqaranah yang ada sebut 4 mazhab ataupun lebih banyak daripada 4 mazhab ini, mengapakah? Sebab ada perselisihan banyak di antara mereka. Imam Malik ada pendapat tak serupa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, walaupun dia anak murid kepada Malik sendiri, ada pendapat tak serupa dengan tok guru dia Imam Malik. Al-Imam Ahmad anak murid kepada Syafi'i, tetapi banyak pendapat yang dia ada pendapat tak serupanya dengan tok guru dia, iaitu Al-Imam Syafi'i. Adakah mereka sengaja nak balah dan juga pecah belah? Adakah mereka sengaja katanya, aku ini tak serupa dengan tok guru aku, tak serupa dengan orang lain yang jadi orang Islam, tak se ada pendapat yang serupa? Jawab pe katanya tidak. Tetapi apakah sebab? Apakah sebab yang mereka ada perselisihan? Supaya kita nak pehe fikhul khilaf. Pehe katanya khilaf hari ini, pendapat yang baca bismillah derah, yang baca bismillah kohor, yang baca kunut dalam subuh, yang tak baca itu tu, adakah perselisihan hentang tung nini? Mi kuam pancai tang terai untuk nak pecah belah di dalam masyarakat Islam. Al-Imam Syafi'i yang ada pendapat katanya sunnah untuk berkunut dalam solat subuh, manakala pendapat yang lain ataupun mazhab yang lain tidak sunnah. Adakah mereka sengaja untuk nak balah gemari sama ada Syafi'i dengan anak murid ataupun tok guru dia? Jawab katanya tidak. Menimi cetana apa tidak talak re tak yak rawangkan lekan maile. Tetapi apakah sebab? Asbabul khilaf sahih kongkan hentan, apakah sebab? Yang ulama telah giwak kajian, satunya ini adalah seperti kita sebut tabiatul bashar, seperti biasa manusia yang ada selisihan.
Kita kalaulah ada anak 7 orang, anak kita 7 orang pun adalah anak yang tak serupa. Satu, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut sendiri, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tak serupa lidah dan juga warna, apatah lagi dengan fikiran. Nah, tak sama. Kaum hentang yang kedua. Yang keduanya, sebab yang boleh jadi selisih di antara ulama, dan juga bukan kadang-kadangnya di segi ulama, sehingga pada masa sahabat sendiri pun ada selisih juga. Ni kan hentang. Bahkan ada Nabi SAW, ada Nabi SAW tapi buat tak serupa pun ada juga. Contohnya hadis yang Nabi katanya, janganlah la tusalliyannal asra illa fi bani Quraidah. Jangan fak kamu sekalian semayang asar sehingga sapanya di bani Quraidah. Tapi apabila pergi sungguh, ada satu kumpulan yang pergi semayang asar di sana, dan juga ada satu kumpulan yang semayang asar tengah jalan. Tapi akhir sekali Nabi SAW marah kepada mana-mana pihak. Jawab kata tidak. Satunya sebab boleh jadi tabiatul basyar. Yang keduanya, ada dalil yang tak sampai kepada fuq-fuq ulama. Sehingganya hadis, sehingganya sahabat Nabi SAW sendiri. Sahabat Nabi sendiri bukan semua dengar hadis, setiap hadis daripada Nabi. Ada beberapa hadis yang dia dengar daripada Nabi, ada beberapa hadis yang dia tak dengar sendiri daripada Nabi SAW. Contohnya Abu Bakar, sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW sendiri. Satu orang tok nenek mari cari Abu Bakar masa Abu Bakar jadi khalifah, tanya katanya, cucu mati ni kena bagi saka, boleh aku ni dapat saka daripada cucu banyak mana? Abu Bakar yang kata, aku tak jumpa daripada Quran, tak jumpa daripada hadis. Klik ke dululah. Selepas daripada tu tanya kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, akhir tanya katanya, aku biasa dengan hadis ni, Nabi ayat katanya sepernam neng suan hok yang dapat daripada merduk itu. Abu Bakar tanya kata, ada lain lagi yang dengar bersama dengan Al-Mughirah bin Syu'bah? Dua tiga orang sahabat bakat akhir tanya katanya, dengar hadis ni sama daripada Nabi. Abu Bakar tak biasa dengar hadis ini seperti Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga sahabat lain biasa dengar hadis ni daripada Nabi SAW. Maka sama juga kalaulah seperti Abu Bakar, ada hadis tak mari sampai kepada dia, imam empat-empat mazhab sama ada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, ada juganya hadis mana-mana dan juga bahkan banyak hadis yang tak disampai kepada mereka. Sehingganya Al-Imam Syafi'i biasa royak kepada Imam Ahmad satu kali, "Hei Imam Ahmad, fak kamu lah lebih tahu," katanya, "hadis di Iraq itu tu sama ada Kufah, sama ada Basrah, sama ada Baghdad. Kalau lah di sana ada hadis sahih, tolong royak kepada aku nak pergi cari hati." Tu pergi mari di antara tok guru dengan anak murid, iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiganya, boleh jadi dalil itu siapa tapi selisih pendapat pula. Satu pun royak katanya hadis ni sahih, satu pun royak kata hadis ni tak sahih. Selisih pendapat, dan juga apabila selisih pendapat katanya sahih tak sahih, maka selisih di segi pahamnya pula. Yang keempatnya iaitu pahamnya hadis tak sama. Seperti hadis tadi lah. Yang Nabi SAW ayat kata, jangan semayang asar sampai ke Melekat, sampai di Bani Quraidah. Nak pergi kepung Yahudi di Bani Quraidah. Tapi ada sekumpulan semayang tengah jalan. Apa semayang tengah jalan? Jawab katanya, kerana waktu asar dekat nak habis, ngorek dekat nak masuk dah. Takutnya habis waktu asar, semayang asar tengah jalan. Walaupun Nabi suruh semayang di Bani Quraidah. Tapi apabila sapanya dua pihak ini kepada ke Bani Quraidah, Nabi SAW lam yungkir, tidak kata ataupun tidak marah kepada pihak mana-mana pun. Tapi Nabi SAW boleh hipung sahabat dua puak ini yang ada pendapat tak sama, buat tak sama, untuk satu saf lawan dengan orang Yahudi di Bani Quraidah. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu Nabi dengan orang yang pendapat tak serupa, Nabi boleh nak hipung jadi satu. Hari ini mengapakah kita pendapat tak serupa? Kita jangan nak pecah belah di antara saf umat Islam kita pada hari ini. Mengapakah sebab? Apakah sebab hari ini tak serupa sedikit selalu nak pecah belah? Bahkan satunya kita kena ingat, pecah belah ini adalah khija' al-syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghda'. Nak tengok umat Islam pecah belah ya? Nak tengok katanya umat Islam ni pecah belah dan juga benci gimari.
Bagaimana apabila ada perselisihan, mikam hentang tang ok. Jalan keluar ini kita nak balas mana apabila ada kuam hentang kekena sakum. Satunya, jaga baik-baik daripada tipuan bisikan syaitan yang nak pecah belah umat Islam. Ini yang pertama. Yang keduanya, ketahuilah bahawasanya kalaulah pihak mana bukan pihak kita ada perbuatan yang tak serupa dengan kita, tanya katanya apakah dalil yang mereka buat. Kalaulah mereka ada dalil, belah kita pun ada dalil, pakat kita terima lagi-lagi. Kerana Nabi SAW ayat katanya, idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama al-hakim fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Kita kena kenal juga katanya, kalaulah pihak yang sebalik dengan kita, dia pun ada dalil juga. Dia pun geti juga nak ijtihad. Kalaulah belah pihak mana ijtihad, belah mana betul, Nabi kata boleh akan boleh pahala dua. Belah mana salah, boleh pahala satu. Tapi pentingnya, dalam nak ijtihad masalah hukum mana-mana, kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena haikiat ulama. Kena haikiat kepada orang yang dia boleh nak ijtihad, tubik hukum. Dan juga walaupun akhir sekali dua hukum tubik mari tak serupa, tak kalaulah dua hukum ini berdasar daripada dalil, rautang pecah hai kuang ya cai kan. Kerana ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa kata belah kita kena, kalau kita kena dua pahala. Kalau belah demo tak kena satu pahala kalaulah mereka ikhlas kepada Allah Taala. Dan juga yang ketiganya, yang kedua tadinya hormat kepada ulama, jangan kita maki dan juga kata buruk kepada orang yang jadi ulama. Kerana daging ulama itu adalah yapid masmumah. Dan juga ulama itu kadang-kadang dia adalah wali Allah Ta'ala. Kita pergi kata berat-berat, kata jahat-jahat kepada dia, kata Yahudi lah, kata gapa macam-macam lah. Kalaulah dia adalah wali Allah Ta'ala, makna katanya kita sedang-sedang duk perai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia adalah wali Allah. Dan juga yang ketiganya, kita kadang-kadang kalaulah kita kena diri, kata kita tidak ada ilmu, senyap, jangan kita kecek gapa dalam masyarakat. Katanya Abu Hamid Al-Ghazali, "Law sakata man la ya'lam," kalaulah orang yang tidak ada ilmu senyap, tak kecek gapo, tak sedang kuamkit hen gapo, la saqatal khilaf. Bangkrang kuam khat yang nang sangkong ko aja mai prelai ataupun tak akan jadi ceruk. Tapi masalah hari ini pakat nak ada ilmu belaka, tak ada ilmu tapi pakat nak komen belaka. Ben nak leng keyboard, semua nua tu ini kuam rumuk, pim gotu. Menyebabkan fitnah khawsa. Dan juga syaitan pun khawkane. Ini adalah beberapa perkara yang kita nak sebut di sini. Semoga kita buka dada wilawah. Ini adalah fitrah dan juga tabiat asal. Pasti kena ada perselisihan hentang yang keken pengmi. Tapi kita nak buka, nak belajarnya untuk buka dada wilawah tu balah mana. Dengan ilmu lah. Dan juga dengan hati yang ikhlas. Jangan dengan kejahilan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'. Hadirin sedang ahli Jum'an yang dikasihi sekalian, contoh yang kita nak tunjuk sini supaya kita ambil jadi contoh dan juga buka dada kita wiluah dengan orang yang dia kadang-kadang buat tak serupa dengan kita. Masalah yang berlaku pada zaman sekarang ini dengan banyak sekalinya, iaitu apakah hukum kita nak letak tangan semasa iktidal. Semasa kita kata sami Allahu liman hamida iktidal, kita nak letak tangan di dada ke ataupun kita nak lepas. Hari ini kita jumpa dalam masyarakat ada amannya dua cara. Satu kumpulan ada letak tangan di dada dan juga satu kumpulan lepas tangan semasa iktidal dan juga belum nak turun pergi kepada sujud. Dalam masalah ini, ulama muasarah pada zaman sekarang sendiri pun seperti Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Uthaymin yang katanya sunnah. Annaha sunnah. Sunnah dibuat iaitu letak tangan di dada semasa iktidal. Manakala saing dia, iaitu Syekh Al-Albani, seorang ulama semasa juga,
Tiga orang ni mati dekat-dekat dan juga biasa duduk tempat yang sama, iaitu di Madinah Al-Munawwarah di Saudi. Tapi ada selisih pendapat. Saya rapat. Syekh Albani kata katanya, la aslalahu. Benda ini tidak ada asal dia, tidak ada dalil. Tapi tanya katanya, dua pendapat ini ni pakai dalil yang sama ke tak? Pakai dalil yang sama, cai lakthan dia kan temi kuam khau cai ti tak tangkan. Al-fahmu dalam pemahaman ini adalah benda yang Allah Ta'ala bui cepat kepada sesiapa yang Allah Ta'ala nak bui. Tapi walaupun kesimpulan bersuruh akhir sekali dalam masalah ini, iaitu ulama kata amrun wasi' penreng tipe kuam pian nak letak tangan di dada pun boleh, dan juga pian nak lepas tangan tak setak di dada pun boleh juga semasa iktidal. Pentingnya kita yang nampak, kita pegang pendapat katanya tidak ada asal suruh lepas tangan, tapi kita ada sahaja yang letak dada, letak di dada, kita buka hati ya Rab, kerana di dia pun ada dalil, dan juga di kita pun kita ada dalil juga. Akhir sekali kita serah kepada Allah Ta'ala dalil mana yang sahih. Kalau pakat-pakat ikhlas, hak betul boleh dua pahala, hak tak betul itu dapat satu pahala, sama-sama dapat pahala belaka daripada Allah SWT. Bukan benda yang pasti kita kena pecah belah dan juga balah gimari kata gimari dah. Itu di antara contoh supaya kita ajar diri banyak. Dan juga sama juga belah pendapat yang pergi katanya tidak ada kunut subuh, kita pergi semaya pada kunut subuh, kita kunut. Kita kira katanya dia mereka ini masjid, ada dalil bagi dia. Walaupun di sisi kita kita kata tak ada dalil, kita beramal turut dia untuk supaya tak saya jaga pecah belah di dalam masjid dan juga masyarakat itu. Buka dada wiluah, dan juga kita akan jumpa masyarakat tempat ataupun kampung kita itu lebih comel daripada apa yang berlaku pada hari ini lagi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wardallahu anil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansair sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا متحابين في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين يقتلون المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم إن هؤلاء اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم ربنا صوت عذاب. اللهم فصب عليهم ربنا صوت عذاب. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمع. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم وأبدل أمنهم خوفا يا عزيز يا قهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.